Dukungan penuh kepada para Dipo sebagai salah satu pembalap go-kart asal Riau yang akan mengikuti ajang balapan go-kart internasional di Italia diberikan oleh Gubernur Riau Syamsuar. Dari 9 putra terbaik Indonesia di ajang kejuaraan internasional go-kart Italia, salah satunya adalah putra Riau kelahiran Pekanbaru. Syamsuar berharap Rapadipo dapat mengharumkan nama Indonesia, khususnya Provinsi Riau pada ajang internasional tersebut. Hari ini Ananda Rapadipo silaturahmi sama kami dan rangka persiapan untuk mengikuti kejuaraan dunia yang diadakan di Itali. Kejuaraan apa namanya? Kejuaraan go-kart dunia. Alhamdulillah Rapadipo ini merupakan utusan Indonesia bersama temannya. Dan kebetulan beliau adalah putra Riau. Kita mendoakan semoga Rapadipo sehat selalu dan mudah-mudahan dapat menunjukkan prestasi yang kita banggakan untuk Indonesia, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat kepada anak-anak muda yang ada di Riau, sehingga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Rapadipo yang sudah mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat nasional, dan sekarang beliau sama teman-temannya akan mengikuti kejuaraan go-kart yang ada di Itali. Kita mengucapkan selamat jalan, selamat sukses, dan moga-mogaan kembali ke daerah kita ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunjukkan prestasi yang gemilang yang kita banggakan baik bagi Riau maupun juga bagi Indonesia. Selamat ya, Rapadipo. Syamsuar juga berharap kepada Rapadipo selalu berjuang secara maksimal dan memberikan prestasi yang terbaik bagi bangsa Indonesia serta menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru. Zuhriyade melaporkan.